Welcome to Floor Sports Channel. Please press the like, comment, and subscribe buttons so you don't miss the news updates and help the development of this channel. Arsenal memperoleh kemenangan dan bangkit setelah tertinggal dua kali untuk berbalik mengalahkan Aston Villa 4-2. Pertandingan Aston Villa melawan Arsenal digelar di Villa Park pada Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023, malam WIB. The Villans unggul lebih dulu berkat gol cepat Oli Watkins dan Philippe Coutinho, dan dibalas tim tamu dari Bukayo Saka di babak pertama. Arsenal bangkit setelah Oleksandr Zinchenko mencetak gol penyeimbang, kemudian dua gol di injury time dari gol bunuh diri Emiliano Martinez dan pemain pengganti Gabriel Martinelli memastikan kemenangan Arsenal. Dengan meraih 3 poin mengembalikan tim London Utara itu ke puncak klasemen sementara Liga Inggris. Arsenal kini mengumpulkan 54 poin, unggul 3 poin dari Manchester City di peringkat kedua. Aston Villa berada di urutan 11 usai mengumpulkan 28 poin. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.